Berikut ini cara membuat layar HP Xiaomi menyala saat ada notifikasi. Jadi untuk kalian pengguna MIUI, yang MIUI 10 di sini saya praktekkan, itu sudah bisa menerima pesan terus layar HP-nya menyala. Jadi harus kalian aktifkan. Kalau seperti ini belum, nah belum menyala, jadi untuk itu harus kita aktifkan di bagian pengaturannya. Jadi kalian pilih di sini setelan. Kemudian kalian cari menu yang namanya kunci layar, yang ini kunci layar dan sandi. Dan di sini ada fitur layar kunci, terus ada bangunkan layar kunci untuk notifikasi, kalian aktifkan. Jadi kalau kalian yang menerima pesan seperti ini, nah dia otomatis menyalakan layar. Jadi kalau pengaturan dari aplikasinya ketika menerima pesan tidak menyala, mungkin ada di bagian pengaturan aplikasinya masing-masing. Seperti ini kalau WhatsApp, harus kita lihat pengaturannya, pilih recent app, terus kalian tekan lama di WhatsAppnya, pilih akun pengaturan ini. Kalian lihat bagian notifikasinya. Nah, di sini ada notifikasi pesan. Nah, ini ada notifikasi layar kunci. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri.